Maliyah. Kita tengok ayat tadi lah. Harakah. Ayat mana urai ni sikit? Ha, ni support. Wa ma adro kamahiyah. Support dua ni. Nahiyah. Lepas tu narun hamiyah. Kita fatinya sini. Sini. Mahiyah. Maliyah. Ho saktoh kita cek. Kita biasa duk ngaji yang makjar dulu. Ho saktoh ni ho untuk wakah. Okey, panggil nama yo ho, ho saktoh. Bukan ho untuk saktoh. Ho saktoh. Ho untuk wakah. Kijol yo untuk wakah. Wakah apa? Apa tak boleh adanya. Dia nak nyatakan yah. Semih-semih ni. Tempat lain. Nuh dan nuh nah. Wadon. Apa? So lagi umuk tadi so hok bagi bawah nah apa dak atas lain pada ni bagi dak atas lako lain pada di so bagi dak atas lako banyak tempat lagi ni nak bisa contoh nak beza dua ni nak beza dua ni hok satu sama je tujuan sama je tujuan nak nyatakan bagi dak atas ya ya tempat wakaf sama dah tempat wakaf tempat beza je hok satu ni dijumpa dengan apa. Oh, saktah ni dijumpa dengan apa? Ada tempat beza dia. Ya tak? Ho mati, dijumpa dengan ho hidup. Orang okay, panggil hukum dua-dua ni mati, jumpa dengan hidup. Ho sama ho, orang okay, panggil nama dia Mutama Silain. Mutama Silain. Nak baca guna kau dulu. Dua-dua ni Mutama Silain. Dua-dua ni Mutama Idain. Dah orang okay, panggil Mutama Idain. Di mutabak idran ia tak boleh idram. Hak mutama silan ia boleh idram. Lepas tu bak idram sini. Bak idram sini ni. Kalau kita baca wasa, sekiranya kita baca wasa. Sini kita baca wasa. Wakah biasa. Maliyah halaka anni. Ali. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Sekiranya kita baca wakah tak apa. Tak ada masalah. Ada jadinya, ia kita baca wasa. Kita baca wasa. Baca nak hukum lalu. Tak ada. Tak ada wakah. Kita baca wasa. Hak ni baca biasa. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Supo. Wasa wakah supo. Cuma kiraah Yaqub dan Hamzah. Ya buwe. Ya wasa. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yaqub dan Hamzah ya buaya piya wasa. Kita hafaz supo. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wasa. Tiba-tiba hok ni. Hok ni ya pelik sikit kerana mutama silan. Sini boleh baca dua wajah dua cara. Satu idgham. Yang dua izhar. Hak idgham ni orang panggil hubung. Hak mati jumpa dengan hidup. Yang kedua izhar. Izhar. Izhar makna apa? Izhar makna ni nyata kon. Hak idgham macam mana? Hubung lalu tepek lalu dah. Maliyah halaka anni bunyi tak mati bunyi. Mahiyah halaka anni orang panggil jadi satu. Kalau kita buat orang panggil lagu tu tepek tu sadu. Supaya kita duk tambah sadu ni apa ni? Kulluhum, kulluhum. Maliyah halaka ni bunyi ha mati, bunyi ha hidup selalu. Tepek lalu dah. Gadik lalu dah, masuk lalu dah, hubung lalu dah. Orang panggil idgham. Satu lagi boleh wajah izhar. Kalau kita wasan eh. Wajah izhar lagu mana? Ia tak jadi. Malaikat kena sekak awi sengih. Malaikat kena sengih. Sengih tu dia panggil saktah. Maliyah halaka anni. Bunyi yah halaka anni. Orang panggil wajah izhar ni sama dengan saktah. Kalau tak buat saktah, ia tak jadi izhar. Ia kena buat saktah kalau baru jadi izhar. Buat saktah. Baca izhar ataupun saktah sama dua tu. Gi betul dengan nama dia ha saktah. Jadi dua kali dua benda saktah duk dia. Satu baca saktah,
Yang kedua, ha saktah. Tiba-tiba boleh ke orang yang ayat ha saktah semua dalam Quran kena baca saktah belaka. Hak tu tak kena. Neh, mari borang siapa tahu ni. Ni ha saktah ada juga. Kena baca saktah juga. Tak kena, tak ada wajah tu. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tak ada. Wajah tu tak ada. Dia wasah hak ni tepek bis lalu. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ah ni saktah. Satu lagi wasah wakah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wasah wakah. Kalau wasah hubung lalu. Kalau wakah ada ha. Baca saktah tak ada. Hak ni jadi mana hak ni ni? Tiga lah. Hak wakah sah. Maliyah. Okey. Halaka anni. Eh, okey. Kalau wasa, wasa itu di dua. Dua wasa eh. Dua wajah wasa. Satu idgham, lagu mana? Maliyah halaka anni. Tepat lalu dah. Berapat lalu dah. Pasal lagi izhar. Izhar kena wisenggil. Sengil tu tak dapat nak buat izhar, malaikat kena saktah. Mana sengil saktah. Maliyah halaka anni. Orang panggil saktah. Izhar tu orang panggil saktah. Sebab nak buat izhar tak boleh dia yuruh ni dia tak nyata. Dia kena saktah. Tiba-tiba saktah dia betul dengan nama dia ha saktah. Jadi dua perkara saktah sini. Jangan borang. Hak ni so ya hak boleh baca saktah. Hak lain tak boleh. Lam yatasannah. Lam yatasannah. Tak ada saktah. Lam yatasannah. Gapo lagi? Kitabiah. Tak ada saktah. Ada ha saktah tapi tak ada saktah. Faham tak? Biar baca tak ada saktah sikit ha bu. Ha saktah tu ada lah, ha saktah tu ada lah tapi baca saktah tak ada. Hak ni so ya ada. Baca saktah sertanya diri ha ni ha saktah. Ha saktah temengah ha. Boleh baca satu wajah saktah. Dan boleh baca idgham. Hak saktah tu lagu mana? Hak saktah tu izhar. Untuk nak izharkan. Baru jadi saktah. Ya tak? Tiga wajah sini. Eh? Tiga wajah. Wasa, hubung. Wasa, wakah, biasa. Kalau wasa, boleh dua. Satu, idgham. Dua, izhar. Izhar ni lah orang panggil. Kena buat saktah. Pasal saktah lah yasin tu. Hak tu masuk lah saktah wajib. Pak depak tu. Pak. Pak tu hak aruf. Sini satu. Dan satu lagi. Bara'ah alim. Baro'atun situ. Atau harun. Maknanya kita nak buat biasa pun boleh. Nak buat saktah pun boleh. Tuha saktah. Esar ringan. Wih ringan banyak-banyak kali sikit. Ada-ada ringan hak yang mak tak ingat. Tak ingat. Baru ringan. Sini macam saktah. Banyak lagi saktah. Banyak lagi saktah. Mana ayah mak tak royak? Ayah mak tak tahu kan? Dah benar tak ada nak royak apa-apa. Tiba-tiba gigi royak. Bukan saktah ni dok, bukan pak dok. Banyak belah saktah. Tu tak kena. Mana ayah mak tak royak? Dah benar tak ada. Nak pergi ayah mak royak kena tanya. Ya mak, apa bunyi orang suka baca saktah? Tak betul hal saktah. Baru royak tu baik kata tak ada. Kalau kita baca wasah, kalau kita baca wakaf tak apa. Orang panggil saktah wajib ketika wasah. Wajah wasah. Wakaf tak ada apa, tak ada saktah wakaf. Satu wajah lah kalau wasah, satu wajah. Ai wajah qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kalau kita nak baca wasah, wajib kena saktah. Kalau kita baca wakaf tak apa. Tak ada saktah. Orang panggil wajah wasah. Ai orang situ orang baca wakaf. Anda lihat asing oleh baca wasa. Dia tanya apa lagi? Boleh. Tak nak baca. Kau latih tu deh. Kampang saat ni muka 13 huruf ain. Baca ain banyak.